Ini ada new Accord, kondisi sangat bagus ya. Ini yang new ya. Jadi 2010-11an ya, yang new. Kalau yang tahun di bawahnya itu modelnya udah beda. Kondisi terawat, sangat bagus, platnya lokal L. Ini harganya kita tawarkan 136 juta, karena di pasaran masih 150 koma. Kita jual murah saja dengan kondisi istimewa. Ya, benar, monggo. Matic transmisi ya. Kondisi terawat, sangat terawat. Ada Kijang LGX ya, tahunnya 2004 nih, plat W, Jawa Timuran nih ya. Warnanya silver gold. Ini manual transmisi, ini harganya cukup 84 juta yang berminat silakan. Itu ban-bannya juga masih tebal ya itu. Nah, ini ada Grand Touring ya, generasi terakhir ini, tahunnya 2015, plat W. Ini sekitar 200-an ya, kurang lebih itu. Yang berminat silakan. Manual transmisi. Nissan Estrel ya, untuk tahunnya 2006-2007. Ini platnya lokal AE. Ini mobil sangat nyaman. Harga 70 jutaan tapi sangat nyaman ya naikkan. Nah, kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini. Jeep gagah naikkan nyaman ini. Ya, minat monggo. Ada Avanza. Avanza putih ya warnanya. Ini kondisi seperti ini kurang lebih 2013-14an itu tahunnya. Platnya F Bogor. Warnanya warna favorit Avanza. Kita tengok interiornya. Kurang lebih seperti ini. Sudah ada TV-nya juga. Ini harganya kita jual cukup 116 juta. Nah, minat monggo Avanza-nya. Ada Pentap versinya 11 AE lokal. Harganya ini 128 juta. Ya, minat monggo meternya. Pupung baru masuk. Lokal ya. Ada Innova Reborn Matic ya, platnya lokal L Surabaya. Tipenya G, kondisi bagus. Ini harganya kita jual 296 juta. Yang minat monggo Reborn-nya. Baru aja datang ya. Ini bekasnya teman saya sendiri. Bekasnya Bapak Auri. Yang minat monggo silahkan. Honda Brio ya. Platnya B Jakarta, tahunnya 2014-an. Ini yang tipe E ya. Ini Matic transmisi. Harganya ini 108 juta. Kalau Matic memang agak tinggi ya, beda dengan yang manual. Kalau yang manual kita ada yang harganya 90-an juga ada, 90 sama tahunnya 2014, harganya cuma 93 juta tipe E sama, tapi manual. Warnanya merah itu ya. Di belakang sana kalau nggak salah itu stoknya. Kalau yang ini masih 108. Ada Mobilio ya, Mobilio tahunnya 2017-an, ini yang manual transmisi. Ini sudah facelift ya, aslinya sudah digital. Ini harganya kita jual cukup 143 juta, yang berminat silakan Mobilio. Nah, ini pas kebetulan pas ada ini, murah meriah, yang berminat silakan. Ada Taruna ya, Taruna CX tahunnya 2002. Ini manual, transmisi warna silver. Ini harganya cukup 59 juta, yang berminat silakan Tarunanya. Kalau kondisi masih bagus ya, kelasnya tahun segitu. Nah, bodinya juga masih kaleng. CX tahunnya, tahun 2022. Itu interior sudah double din, yang berminat silahkan. Ini ada APV ya, APV tahunnya 2010-an, plat L lokal Jawa Timur, plat L Surabaya. Ini APV Arena GX, ini harganya 85 juta yang berminat silahkan. Nanti banyak tinggi soalnya manual transmisi. Ini ada pickup Cherry ya, pickup Cherry tahun muda, ini warna putih ya, warna putih. Ini harganya 65 juta yang berminat silakan. Kondisi istimewa, ban-bannya juga masih tebal ya itu. Jarinya 1.5 yang berminat silakan. Plastiknya masih ada itu ya. Jarinya. Ini ada Audisi lagi ya, Audisi tahunnya 2000-an. Ini Matic transmisi, yang jelas Matic. Insyaallah kondisi bagus masih an. Ini langsung kita obrol ya baru datang. Nah, Matic transmisi itu. Untuk interior yang belakang seperti ini. Kelasnya tahun segitu masih bring. Ini harganya kita jual cukup 62 juta yang berminat silahkan, platnya lokal N. Ini ada Innova ya, tahunnya 2011-12 untuk tahunnya. Nah, ini yang bensin. Ini manual transmisi, ini harganya kita jual cukup 135 juta yang berminat silahkan, velg racing. Nah, spoiler juga ada itu ya. Manual untuk transmisinya.
Ini Datsun 2014 ya, manual. Harganya ini murah, cuma 64 juta. Kamerat mau 64 juta saja Datsunnya putih 2014 ya. Kamerat silakan. Datsunku. Ini ada Maven ya. Maven baru datang nih, masih pengecekan. Tahunnya juga muda, ini 60 jutaan aja nih, yang berminat silakan Maven. Masih proses pengecekan ya tuh. Yang berminat silakan manual transmisi. Nah, itu untuk interior. Seperti itu. Ini ada Avanza ya, Avanza tahun 2010-an untuk tahunnya, 2010 nih. Manual transmisi Avanza warna silver nih, harganya cukup 89.500, yang berminat silakan Avanzanya. Ini ada Innova. Innova tahunnya 2012-13 untuk tahunnya. Ini warna putih favorit, manual transmisi, platnya lokal Jawa Timur, plat L. Ini warna putih. Kita tengok untuk interior. Interior seperti itu ya, manual transmisinya. Ini harganya kita jual cukup 163 juta, yang berminat silakan tipenya G. Ada Mirek ya, yang minat monggo ini silakan, mumpung baru masuk ya, manual 2013-an. Kita tengok interiornya seperti ini, kinclong ya, tinggal bawa pulang aja ini. Harganya 76 juta ya, minat monggo silakan, mereknya 76 juta. Ini minus pajak mepet, itu aja lah, hidup tapi mepet. Kalau insya Allah keseluruhan siap bawa pulang, tinggal cus. Sudah dipoles juga, cuma minusnya di sini ya, gak kusam nanti ya, terima kita poles lagi enggak apa-apa. Di sini gak kusam karena kemakan usia. Ada Xenia ya, 2013-14 Xenia 13 yang jelas, kalau enggak XR baru masuk soalnya. Joknya seperti itu nanti ya, terima bersih lah pastinya. Jadi TV-nya juga harganya 105 juta, yang minat monggo silakan. Ada Fortuner ya, Fortuner tahun 2009 ini, plat S Jawa Timur, diesel bahan bakarnya. Fortuner diesel ini manual transmisi. Nah, kita tengok untuk kilometernya. Kilometernya 170. Manual, nah, interior bersih. Bodinya juga masih kaleng ya. Insyaallah kondisi terawat. Ini harganya kita jual cukup 179 juta. Ini kita obral, yang berminat silahkan Fortunernya. Ada Fortuner 2012, sebabnya lokal, kondisi biasa terus terang ya. Harganya ini 210-an, manual transmisi 210-an 2012, dan masyarakat Fortunernya dengan lokal, lagi ya. Lihat monggo. Ada Grand Max ACPS ya, untuk tahunnya 2000 berapa mas? 14 ACPS loh ya, ACPS, berarti betul tinggi, platnya juga lokal AE 2014, harganya 80-an ini ya. Lihat silahkan monggo. Ini ada Innova untuk platnya N. Ini Barong ya, untuk tahunnya 2014. Kita tengok bensin manual. Harganya ini 164 juta. Yang minat monggo, manual transmisi ya. Ada full variasi. Yang minat silakan. Kalau yang ini yang solar, kalau yang solar seperti ini putih, apalagi ini masih sekitar 200-an. Manual Barong seperti ini 130 berapa? 37 ya. Kalau yang seperti ini masih 180-an. Karena tipe G dan tahunnya muda, masih dipakai 2 tahunan. Untuk yang 2022 kita juga punya, masih 200 koma ya. Nah, yang tipe G juga. Kalau BRV itu dari 140 koma sampai 170 koma. Nah, itu harga yang tersedia di tempat kita. Kalau Mobilio di tempat kita ada dari 102 juta kita punya Mobilio ya. Tipe E cuma 102 juta kita punya, sampai 180-an kita juga ada untuk jenis Mobilio. Ada Toyota Rush harganya 130-an ya, 130-an. Manual platnya E, tahunnya juga muda. R3 New seperti ini banyak sekali monggo. Dari harga 150-an sampai 180-an koma. R3 ini silver. Ini 122 juta obral ya, katanya. Barong GX 2016 GX ya, 122 juta. Yaris Lele 2014, ini 140-an ya,
kita tengok dulu. 2014. Ya. 140-an ini. Honda Jazz GK5 ini cuma matic ya, matic 2015 cuma 170. Mas 100 berapa? 79 ya. Ditulis tolong harganya. 179 ditulis udah. RS GK5 2015 matic transmisi. Kalau yang ini berapa harganya? Ini bocor nanti terima beres. Matic manual. Manual. 170-180-an itulah naik turun juga kurang lebih. Datsun ini yang sudah body kit. Ini naik turun 2016-an ya. Ini harganya kita jual 69.500 dan menurut karena yang sudah body kit. Ya amin aja kan pelatnya Evoker. Datsunnya. Brio itu ya. Mohon maaf hujan dari seberang. Ini 2019. Ya, minat monggo. Sudah diupdate RS ya. Nah, ini harganya kita jual 138 juta. Benar ya, minat monggo silakan manual. Platnya T, itu Jawa Barat. Ada Pajero ya, platnya lokal N 2014 ini Dakar. Dakar begitu ya, minat silakan. Harganya 280-an ini. Matic ya tentunya, sudah sunroof. Ada Ayla X baru masuk juga, ini 780-an ya. Etios Falco ya, ini yang City Car. Manual matic, nah, platnya lokal N, ini masih mau TT, harganya nanti kurang lebih 90-an ya. Yang Ayla 12 ini 108 juta, yang 12 soalnya, yang minat monggo tahunnya juga muda, yang 1200cc ya tentunya. Ini Livina-Livina banyak sekali ya, dari Livina lama, sampai Livina terbaru, mata renteng cuma 90 jutaan, itu juga 90 jutaan. Livina seperti ini banyak sekali, harga dari 70-an sampai 80-an itu kurang lebih Livina-Livina yang lama ya. 90-an juga ada yang barong. Etios juga cuma 70 jutaan itu 2013. Kalia ini harganya cuma 2018 ya. Berapa Mas? 18 Kalia. Tipe G harganya 100 berapa ini? 100 lebih dikit yang jelas ya. 106 kalau nggak salah. 106 juta. Ya 106 ya benar ya. 106 juta kali yang 2018 tipe G. Ada Evalia baru masuk tahunnya 2013. 13 ya. Tuh harganya sendiri ini 94 juta manual ya, minat monggo. Evalia tipenya soalnya tipe XV ya, bukan tipe yang rendah, tipe yang tinggi. Nah, kondisi bagus, terawat. Nah, ini juga siap jarak jauh ya, minat monggo. Evalia harga 80-an juga ada di belakang sana. Tapi tahunnya 2000-nya 13 tapi tipenya di bawahnya ya. Tipenya S, SP. Kalau ini XV soalnya. Aminat monggo Evalianya. Ini R3 ya, R3 tahunnya 2018-an untuk tahunnya. Ini manual transmisi, platnya lokal ini warna hitam. Ini harganya 160-an koma aja nih, yang berminat silahkan R3. R3 new. Seperti ini di kita resi sangat banyak ya, R3 new. Ada Pajero ya, Pajero tahunnya 2009. Ini upgrade 2013-14 upgrade-nya. Pajero matic transmisi ini. Ini harganya kita jual cukup 199 juta yang berminat silahkan. Plat L. Plat L Surabaya itu. Yang berkenan silahkan. Ada R3 lagi ya, R3 new 2018. Nah, ini warna putih manual transmisi. Ini harganya kita jual cukup 158 juta yang berminat silahkan manual transmisinya. Tengok untuk interior, nah, seperti itu ya, bersih ya. Nanti sebelum dibuang dibersihkan lagi. Yang berminat silakan. Ini juga ada R3. Ini yang matic transmisi ini. Kalau matic masih 170-an. Matic 2018 ini. Ini ada Yaris ya. Yaris tahun 2014. Ini manual transmisi warnanya oranye. Nah, warna oranye. Ini Yaris. Ini kita jual. Nah, itu interiornya. Manual transmisinya. Ini harganya kita jual cukup 148 juta. Yang berminat silakan Yarisnya. Nah, itu platnya B. Nah, yang berminat silakan Yaris 2014. Ini ada Honda Jazz RS GK5. Ini yang manual transmisi. Nah, manual Jazz RS ini tahunnya juga muda. Ini harganya kita jual cukup 181 juta. Yang berminat silakan. Ini kita obral langsung ini manual transmisinya. Ada Sirion ya, Sirion tahun 2012 untuk tahunnya. Ini warna putih favorit, cuma kebetulan baru datang ini, masih dipolesan. Ini manual transmisi.
Ini harga 80 jutaan koma, yang berminat silakan. Kurang lebih 80-an itu ya. Ini masih dipolesan, yang berminat silakan.